Selamat pagi teman-teman. Di minggu pagi yang mendung ini aku mau motoran santai mengelilingi kota Sukadada. Kota Sukadana adalah ibu kota Kabupaten Lampung Timur ya teman-teman, barangkali belum tahu. Dan yang aku lewatin saat ini termasuk dalam kawasan pusat kota. Ya memang begini ciri khasnya, sepi. Tapi itulah seru dan menariknya. Karena dengan sepi seperti ini, tentunya kualitas udaranya jauh lebih baik ya. Jadi sangat cocok dipakai San Mori atau motoran santai di hari Minggu pagi. Dari beberapa daerah yang pernah saya datangin, memang kota Sukadana ini yang paling sepi ya, meskipun statusnya sebagai ibu kota kabupaten. Bahkan bila dibandingkan dengan kota kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, kota Sukadana ini kalah kalau dari segi ramainya. Misalnya saja, kota yang tidak jauh dari Sukadana ini ada namanya Pekalongan dan Jepara. Kota Pekalongan dan Jepara itu meski cuma ibu kota kecamatan, tapi sudah cukup ramai. Bangunannya banyak, pertokoannya, lalu lintas juga lebih padat. Jepara dan Pekalongan yang aku maksud tadi adalah nama daerah di Lampung ya, bukan Jepara atau Pekalongan yang ada di Jawa. Karena di daerah Lampung ini ada beberapa daerah yang namanya itu sama dengan daerah dengan nama yang ada di Jawa sana. Selain Jepara dan Pekalongan tadi, ada juga Nganjuk, Ponorogo, dan Purbalingga dan lain-lain. Salah satu lampu merah di kota Sukadana itu kalau ke kanan ke arah Pelabuhan Bakauheni, sementara kalau ke kiri ke arah kota Palembang via lintas timur. Aku mau lurus aja karena mau melihat kawasan pasar Sukadana, tapi nanti balik ke sini lagi untuk menuju ke kawasan Pemda. Jalan ke arah pasar ini tidak terlalu bagus, banyak lubangnya, jadi harus hati-hati, tidak perlu ngebut-ngebut.
Ini dia kawasan Pemda Kabupaten Lampung Timur. Itu terlihat ada kantor bupati. Barusan juga ada ikon Lampung ya, badak Lampung. Ini adalah jalan lintas tengah Sumatera. Kalau lurus terus bisa sampai ke lintas timur ding tadi, salah, bukan lintas tengah. Ini kalau lurus kalau lurus terus bisa sampai ke Palembang, Medan hingga Aceh. Tapi aku mau belok kiri aja, mau cari sarapan. Tadi muter-muter di pasar nyari sarapan, nggak ketemu. Tapi kayaknya emang susah sih nyari sarapan di hari Minggu seperti ini. Warung-warung banyak yang tutup, kantin-kantin juga nggak buka. Muter ke belakang kantor bupati aja. Di kawasan ini banyak kantor-kantor dinas. Suasananya sangat asri, masih banyak pepohonan. Iya. Yeah. Saya beberapa kali ke Kota Sukadana ini ya dengan berbagai urusan, dan rumah saudara saya ada juga tidak jauh dari sini. Sejuk karena banyak pepohonan. Masih ada juga tanaman singkong. Kebetulan singkong ini memang merupakan salah satu komoditas unggulan di Lampung Timur ini. Selain dari karet, sawit, dan juga coklat. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Selamat pagi.